Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama aku Tia Official. Oke teman-teman, di video kali ini spesial sekali karena ini masih edisi Idul Adha, yaitu identik dengan membuat sate ya teman-teman. Nah kali ini aku mau bikin, aku mau kasih tahu resep ke kalian bikin sate yang empuk gitu. Jadi biasanya kan kalau semisal bikin sendiri gitu ya, kita bikin sate itu rasanya, bukan rasanya sih, teksturnya ya, teksturnya itu rada alot gitu. Tapi di video kali ini kalian harus simak, aku punya caranya biar sate kita itu enak, empuk, dan gak alot teman-teman. Langsung aja, gak usah lama-lama, kita menuju ke intinya. Jangan lupa simak video aku sampai habis ya teman-teman. Dan jangan lupa bantu aku buat like dan komen teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi ini aku udah punya daging yang udah aku potong-potong. Dan ini dia, aku punya nanas yang udah aku parut. Aku ini marutnya pakai parutan keju ya teman-teman. Nah, gimana caranya? Jadi itu aku mau nyampurin si dagingnya ini dengan nanasnya ini sebentar ya. Oke teman-teman, jadi caranya itu aku mau campurin si daging ini sama nanas yang udah aku parut. Nah jadi ini itu campurinnya sedikit aja, bukan sedikit aja sih, tapi kira-kira aja teman-teman, karena kalau semisal kebanyakan nanti ini bisa langsung itu apa namanya, rapuh gitu, kayak langsung brudul, apa sih namanya ya bahasanya, intinya kalau semisal kebanyakan itu langsung merotoli teman-teman. Hah, merotoli itu apa ya, ih langsung runtuh lah kayak gitu kalau semisal pas udah kita sate padahal belum matang gitu, karena saking empuknya teman-teman. Jadi ini bisa banget kalian gunain buat kalian kalau misal mau nyate, udah cuma kayak gini doang, nggak usah dimarinasi karena yang penting kecampur merata gitu. Nah, diaduk-aduk terus aja pakai tangan, tapi jangan lupa kalau semisal ini kalian harus udah cuci tangan. Udah deh selesai, tinggal siapin tusukannya. Duh. Nah kayak gini langsung aja kita tusuk-tusuk. Susah juga. Nah kalian udah pada nyate apa belum nih? Ini tuh karena ada adek aku pada pengen pada lagi kesini, jadi ya udah. Oh nggak jadi nyate kemarin, jadinya aku nungguin mereka. Nah udah deh kayak gini. Pokoknya intinya secukupnya aja, jangan kebanyakan dan jangan kesedikitan teman-teman. Untuk isinya berapa potong itu terserah ya, karena ini untuk konsumsi sendiri, jadi yang banyakkan aja nggak apa-apa. Nah kalau semisal kalian bikin sate ini tuh jangan ada celah ya, jadi rapetin aja kayak gini, jadi jangan ada celah untuk si ininya, biar nggak pas kita bakar itu nggak lepas-lepas ini, maksudnya nggak patah. Biasanya kan kalau bikin sate kayak gitu ya, patah-patah ininya. Ini berhubung videonya durasinya kelamaan, jadi aku percepat ya teman-teman. Nah kalau mau dibuang itu sayang. Silakan simak ya teman-teman, kalian bisa ikutin contoh dari aku kayak gini. Oke teman-teman, ini kita lanjutin pokoknya sampai habis aja.
seperti ini. Susah juga ternyata. Nah, gini kali ya. Nah, bagus. Cakep. Sebenarnya kalau misal bikin sate itu males. Malesnya tuh ribet banget. Tapi, enakan beli. Tapi kalau beli juga mahal. Ini mah sate. Kira-kira jadinya banyak nggak ya? Teman-teman kalian sambil nonton aku sambil ngapain itu tuh? Jangan lupa sambil makan ya, atau sambil ini jangan didiemin baik. Maksudnya jangan diem baik karena emang video ini ngebosenin kayaknya bagi aku. Aduh. Aduh. Salah nih. Aku lama ini masuk-masukinnya. Gak bisa cepet. Tapi yang penting rapi ya teman-teman. Oke bunda. Ya seitunya aja yang penting masuk ya. Gimana teman-teman suasana lebaran di tempat kalian? Menyenangkankah? Menyenangkankah atau malah sepi? Atau malah kalian ngerayain sendiri? Atau sama keluarga? Kalau aku sendirian, karena aku kerja teman-teman. Jadi di tempat kerja itu kerjanya liburnya cuma sehari doang. Jadi aku nggak bisa pulang kampung. Kalian yang nonton ini pulang kampung nggak? Atau kalian dapat daging gak nih yang di rantau? Kalau sama-sama aku dikasih sama ibu, ibu kontrakan. Masya Allah baik banget. Aduh, capek. Belum nanti bikin arangnya, aduh. Kira-kira bisa nggak ya? Untuk isinya terserah aja bebas karena mau dikonsumsi sendiri kan bebas deh terserah segimananya. Duh. Ini dia masih lumayan banyak. Tadi bang capek capek ya. Sebenarnya kalau sambil musik kan enak kayaknya ini, tapi nggak boleh kalau upload pakai musik nanti kena teguran. Ternyata emang kalau misal jadi ini jadi konten kreator di YouTube itu juga rada-rada susah. Susahnya di samping bikin videonya males teman-teman, urusan ngeditnya lama, belum lagi kalau misal kena teguran. Kalau kena teguran kan kita susah ya buat monetisasi. Nah pesannya lagi kalau misal udah ngupload kayak gitu udah oke okay. Ternyata emang videonya biasa aja. Biasa aja kayak video apa ini sih, biasa-biasa aja. Cuma aku ikut kayak gini tuh cuma biasanya sama doang, siapa tahu gitu ya, banyak orang yang sukses di sini, kenapa aku gak nyobain gitu, punya HP daripada HP aku ngobrolnya terapi, sayang kan. Oh kayak gitu sih maksudnya, kenapa aku bikin kayak gini, bikin video-video kayak gitu. Yang pertama teman-teman, nggak semua momen itu bakal keulang ya nggak. Kadang-kadang tuh kita bikin video cuma iseng-iseng, maksudnya cuma video sekilas kita lagi ngapain kayak gitu kan. Kadang kalau kita simpen di HP, kadang yang pertama memori itu penuh ya, memori kita. Terus kemudian
Belum lagi kadang-kadang tuh kehapus sendiri, padahal kita nggak ngehapus. Jadinya kayak gitu. Terus aku ide gitu, inisiatif. Gimana kalau semisal disimpan, tapi aku tetap bisa ngeliat. Nah, ini dia, maksudnya aku ketemu di YouTube. Kan jadi aku bisa lihat ya kalau semisal apa? Kalau semisal lagi gabut gitu apa? Aku lagi keinget sama sesuatu yang pernah aku lakuin kayak gitu kan. Aku nggak usah scroll, maksudnya aku nggak usah bingung cari-cari di HP aku simpan di sebelah mananya, tinggal aku buka aja YouTube aku sendiri, aku tonton kayak gitu teman-teman. Walaupun ya videonya biasa-biasa aja yang pertama, yang kedua aku cuma ngapain doang, nggak apa-apa, tapi kataku ya udahlah, yang penting video aku aman. Eh, siapa tahu dari video-video aku bisa buat apa, bisa dijadiin inspirasi sama kalian kayak gitu. Walaupun kadang ya aku apa kalau lihat video aku sendiri gitu, dia apaan sih video kayak gini, kalau nggak aku suka ketawa-ketawa sendiri, bisa kalau kan aku kayak gini aneh. Kadang aku kalau misalnya lagi telepon sama mama, tahu ih kenapa kayak gitu banyak bisa kayak gitu padahal tapi kayak gitu sih apa adanya aja ya gak? Emang adanya kayak gini ya mau gimana. Walaupun malu kadang ditonton sama orang. Takutnya deh. Apa? Norak banget video kayak gini doang. Kayak gak pernah kayak gini, kayak gak pernah kayak gini lah. Aku kadang suka insecure teman-teman. Itu apa? Aku bikin video kayak gini. Sebenarnya itu buat aku sendiri. Cuman kadang kan ada yang lihat ya otomatis. Karena itu di sosial media. Banyak yang lihat. Aku suka ngedun banget. Kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu. Norak banget videonya. Di apaan kayak gitu di videoin kayak gitu, tapi lagi tetap aja aku bikin karena gimana sih nggak ada momen yang bisa aku ulang kembali kayak gitu. Jadi ya kalau semisal kalian suka sama video aku, terima kasih ya. Apalagi kalau semisal kalian mau dengan suka rela like video aku, bahkan nonton sampai akhir, apalagi kalian komen di video aku, sharing-sharing gitu sama aku, ih seneng banget pasti. Aku berasa punya temen. Aduh, lama banget ngomong-ngomong ya. Gak apa-apa, sabar. Nanti juga kelar. Nah, lumayan banyak ternyata. Cukup menguras energi. Sebentar lagi. Sebenarnya momen kayak gini nih yang malesin. Kalau rame-rame mah enak ya. Ayo dong sambil ngapain biar nggak bosen. Lima masih lama. Nanging opo wasan muni ngaku kowe luwi milih de'e kowe ninggal aku ninggal tatu kurang opo oleh ku mertahan ke kowe. Aku rena salah yang kon berjuang dewe sama salah mas sing penting kowe bahagia ini mbak, pokoknya kalau semuanya salahku sendiri kamu nggak boleh. Ku pernah beri rasa pada orang sepertimu. Seandainya saja waktu yakinkan diriku. Tutur kata yang sempurna tak sebaik yang kukira. Andai ku tahu semua akan sia-sia.
Takkan ku terima cinta sesaatmu. Nah, teman-teman, untuk sampai sekarang kalian masih nyimak video aku apa enggak nih? Kalau masih nyimak, ini dia. Yang kedua, aku tambahin, ini dia namanya bawang putih. Aku gerus ya, teman-teman, aku halusin. Dia tambah kecap, kecap manis buat olesannya nanti. Jadi ini menurut aku harus ya pakai bawang putih. Nah, ini dia udah jadi. Kita mau langsung menuju ke tempat pembakaran tadi. Oke. Oke teman-teman, jadi ini aku lagi coba bikin arangnya. Coba bikin apinya. Ini. Cocok banget ini kayaknya nih. Kira-kira bisa nggak ya? Ini caranya itu, kita bikin apinya dulu. Terus kita taruh tuh arang-arangnya di atasnya. Biar menghasilkan bamba. Apa itu bamba ya? Kalau di bahasa kalian apa? Kalau di aku bamba. Tuh, jadi biar nanti pas ngebakar itu gampang. Aduh. Oke teman-teman, jadi ini part terakhirnya. Dan ini tinggal bakar-bakar aja. Jangan lupa sebelum dibakar kalian lumurin dulu sama bumbu yang tadi aku kasih tahu ya teman-teman. Terus kemudian untuk yang kedua, bumbunya itu dikasih sedikit mentega. Tadi aku lupa itunya, apa namanya, lupa ngecernya. Jadi tambahin mentega sedikit biar enggak lengket ya teman-teman. Oke, untuk di video kali ini, di part ini aku bakalan sambil ngumumin siapa yang dapat giveaway dari aku kemarin. Jadi ini beneran ya teman-teman. Tapi mohon maaf banget karena nggak semuanya yang ikut itu dapat, karena mungkin ada beberapa persyaratan yang nggak lengkap atau terlewatkan atau mungkin salah kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, semoga next time beruntung ya teman-teman. Ini aku bakal kasih tahu siapa aja. Dan tolong kalian yang dapat ya, silakan DM aku, kirimin nomor rekening ke aku ya. Teman-teman, ini dia udah matang, jadi kayak gini penampakannya. Dan kita cobain kira-kira empuk atau alot ya teman-teman. Ternyata empuk banget dong. Dan resep kali ini berhasil 100% teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dia part yang sangat ditunggu-tunggu. Kita lihat hasilnya dan mencoba eksekusi. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa makan juga. Oke teman-teman, ini kita langsung cobain. Apakah alat hasilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah pakai bumbu. Ini nggak awet sama sekali, mantep. Iya sih, cabenya mantep banget. Enak banget ini, masya Allah. Bismillah. Kamu tuh kelamin.
Iya teman-teman, resep dari aku silakan dicobain, dijamin nggak alot sama sekali. Dan ini aku mau lanjutin makan. See you next video.